Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya, Neneng Tong Repot. Nah, di video kali ini saya akan membuat pisang keju mudah, simple, dan pastinya praktis banget ya. Ini kesukaan anak-anak saya ya. Ya, teman-teman, sambil nonton jangan lupa ya subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video dan resep-resep saya, jangan lupa share dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video dan notifikasi selanjutnya. Nah, di sini saya akan membuat pisang keju ya, pakai takaran sendok ya. Tuh, ini terigunya kita pakai 5 sendok ya. Sendok tepung terigu ya teman-teman, setengah sendok garam, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok gula. Oke, air secukupnya ya. Seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu encer. Ini mudah banget ya buatnya. Padahal pisangnya masih bagus teman-teman. Seperti ini ya. Kalau pisang uli terlalu lama di dalam kulkas seperti ini ya, kulitnya sudah layu, sudah menghitam, tapi isinya bagus teman-teman. Oke, cukup ya untuk 6 biji saja. Oke, kita potong-potong ya teman-teman, seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam adonan terigu tadi ya, seperti ini ya. Oke, seperti ini ya, sedikit demi. Teman-teman, pisangnya sudah matang, mudah kan, praktis banget. Oke, kita taburi dengan susu ya, tergantung selera teman-teman, mau susu coklat atau susu putih ya. Ini susu ya, kita masukkan lagi pisangnya ya, kita taburi lagi dengan susu seperti ini ya teman-teman.